Mengawangi Honda Automobil Co., atau yang lebih dikenal sebagai GAC, Honda secara resmi meluncurkan sebuah mobil PEV baru, dari basis Honda Breeze. Jika kurang familiar dengan namanya, Breeze merupakan saudara kembar Honda CR-V, yang juga dijual di China, sebagai bagian strategi penjualan untuk memasarkan dua mobil yang sama, dengan nama berbeda. Meski satu basis dengan CR-V, Honda Breeze memiliki perbedaan dari sisi eksterior, yang telah mengalami penyegaran, sehingga bentuknya lebih sporty. Khusus model PEV yang diluncurkan, Breeze bakal menggendong mesin baru, dengan keluaran teknologi generasi ketiga iMMD, milik Honda. Sebelumnya teknologi ini juga disematkan pada Accord, dan Jazz terbaru. Honda Breeze PEV dibanderol mulai dari harga 602,7 juta, hingga model termahal mencapai 660 juta rupiah. Ada tiga tipe yang bisa dipilih yakni, Luxury, Premium, dan Eksklusif. Masuk ke bagian kabin, Honda Breeze versi hibrid ini tetap mempertahankan desain kabin yang familiar dengan milik Honda CR-V, hanya saja di beberapa bagian GAC Honda memberikan permainan warna, dan juga jahitan kontras agar bagian interior lebih sporty, serta tidak ketinggalan tren terkini. Selain itu, Honda Breeze PEV juga memiliki fitur keselamatan aktif dan pasif, yang tergabung dalam paket Honda Sensing HS. Ada tiga mode berkendara yang bisa dipilih, yakni penggerak listrik murni, mode penggerak hibrida, dan mode penggerak mesin. Di bagian dapur pacu, Honda Breeze PEV dilengkapi dengan teknologi iMMD generasi ketiga, yang terdiri dari mesin 2.0L Atkinson Cycle, dan motor listrik ganda yang disuplai baterai. Daya maksimum gabungan dari keduanya, sebesar 214 PS, dan torsi instan mencapai angka 315 Nm. Untuk baterainya sendiri, menggunakan tipe lithium berdaya 16,3 kWh, yang disembunyikan di bawah kursi penumpang baris kedua. Ada tiga mode berkendara yang bisa dipilih, yakni penggerak listrik murni, mode penggerak hibrida, dan mode penggerak mesin. Mobil PEV sebetulnya tidak wajib melakukan charging seperti mobil listrik, hanya saja jika memang ingin baterai selalu full untuk tenaga instan, maka bisa melakukan pengisian daya lewat 220 volt AC, selama 3,5 jam. Tingkat keiritan Breeze PEV juga luar biasa, mencatatkan angka 1,3 liter per 100 km, atau lebih tepatnya 1 banding 76,92 km per liter. Angka ini sama seperti konsumsi BBM motor matik masa kini, yang efisien.